Hai semua, balik lagi sama gue. Kali ini gue lagi main game Jujutsu terbaru yang ada di mobile. Namanya itu Jujutsu apa namanya? Sorcerer ya, Sorcerer kalau nggak gitulah namanya kalau nggak salah ya. Oke, jadi kali ini gue lanjutin gacha tipis-tipis. Gue tadi udah top up di eventnya si Megumi ya, starter event. Nah sekarang kita gacha tipis-tipis di hari ke-7 part 2 ya. Kalau part 1 tadi gue udah upload kontennya, ini part 2 nya, let's go. Sambil nge-live sambil ngonten ya. Bentar, gue claim dulu di sini ada apa. Oke gitu doang, gak dapat apa-apa ternyata. Merah-merah ini ada apa? Oh VIP gue naik tadi ya, VIP 3. Udah mau VIP 4 ya. Butuh 720 poin lagi untuk ke VIP 4. Ya ini bisa aja sih kita ke VIP 4 nanti, supaya gua bisa ngebuka fitur faction itu ya. Gua pengen banget buka itu tuh. Ya fitur faction itu kalau di akun ini udah kebuka, kalau di akun gua belum. Ya udah berarti diamondnya akan gua beli ini ya, supaya gua dapat batu ungu ini. Ya oke okay, bagus. Oke okay, udah gua beli. Terus dia lihat apa ada apa, claim dulu. Oke, dapat tiket lagi 5, diamond 180. SP 500, jadi SP gue banyak. Dan ini dapat apa? Oh, menarik nih. Siapa tahu dapat ini atau ya dapat ini ya. Oke, terus kita di sini ada merah-merah, kita klik dulu. Oke, kita dapat di sini Shinigami baru dan bahan untuk up bintang selanjutnya. Di sini kenapa merah-merah? Oh, bisa. Dapat. Waduh, galau ya, Bang ya. Sebenarnya gue pengen banget sih, gue punya Yuta, gue pengen punya Gojo juga. Sebenarnya gue pengen banget Gojo. Kenapa? Karena ini dapat Gojo lagi nih. Tuh. Oh my god, ya. Kalau kita up ke Gojo, itu Gojonya bisa B8, Bang. Bisa, tapi tumbalnya nggak ada, sayang banget ya. Bahkan untuk apa gue nggak punya, Bang. Karena diambil Yuta semua. Tapi kita coba gacha dulu ya nanti. Kita gacha dulu tiket biasa. Gue punya mungkin sekitar 70 tiket. Kita akan gacha biasa. Siapa tahu gue dapat LND ya. Elemen cahaya banyak untuk ngap si Gojonya. Tapi kalau nggak bisa, ya berarti gue akan balik ke Sukuna ya. Jadi Gojonya akan jadi hiasan dulu ya. Sementara ya. Oke, di sini gue ada 700 poin. Kita akan habisin karena ini konten gacha part 2 di hari 7 di akun gua. Let's go. Dapat apa? Oke. Lagi Megumi kah? Enggak, Megumi-nya di PT terakhir. Oh my god. Mana Sukuna nanti, sabar. V4 habis berapa, Bang, kira-kira? V4 itu ya mungkin ya sekitar 500-an ya mungkin ya. Nanti bentar-bentar gue lagi ngonten, gue malah bales chat live ya, bahaya ya. Sorry YouTube ya, ini gue hanya mengonten game dan yang gue bahas ini hanya game, tidak ada yang berbahaya di sini ya. Sorry YouTube. Ayo dapat nih Megumi, iya dapat di PT ya. Lanjut, siapa tahu kita dapat ini ya merah-merah. Please, ayo developer kasih gue merah-merah itu supaya gue bisa Sukuna. Alah, diamond 1000 ya, nggak apa-apa ya, udah bersyukur aja dulu. Ya batu, tapi perlu sih batu 1000 juga. Bisa dua kali pencet lagi, Bang. Nggak bisa ya dapat yang merah-merah itu ya. Shot gitu ke atas. Nggak bisa, Bang. Satu kali lagi. Bang, ayo dong, Bang. Bisa gila. Eh, lumayan. Lumayan, bisa gacha faction lagi. Lumayan nih. Dapat 5 lagi. Lumayan. Tapi lebih lumayan kalau dapat ini, Bang ya. Aduh, Bang. Why? Bentar, event ini besok pasti ada nggak? Wah, hilang ya, Bang, eventnya, Bang. 14 jam lagi nih event hilang ya. Oh my god. Ini 14 jam apa 14 hari ya? Hah? Masa iya sih? Dalam 14 jam hilang.
Ini 14 jam apa 14 hari deh. Masa iya Evanes cepat amat dong. Masa iya sih Evanes secepat ini? Kayaknya masih lama deh. Empat jam hilang, Megumi gua nggak bisa di up dong, eventnya hilang. What? Jadi Megumi jangan di up ke 10 ya bang ya, tumbalin aja di Meguminya nih, nggak usah main Megumi lagi ya deh, percuma dong, eventnya hilang. Ketika event ini hilang, kalau kita up lagi ya percuma, nothing, nggak dapat reward dong, hilang, hah? Aduh, Megumi gue udah B10 bang. Belum kan? 9 kan? Oh, gue tumbalin. Gue makan nih Megumi nih. Untuk kakek gue ke 10. Mau ngapain lagi? Udah gak perlu. Gue makan, jadi elemen biru gue bisa fokus ke Soko ya. Alah. Kalau untuk Yuta ke 10 jauh sih. Agak lain ya bang ya. Nanti ya sabar ya, gue belum bisa baca live chat karena gue takut salah ngomong di konten agak berbahaya. Sensitif. Sabar, ini gua ambil dulu nih hadiah nih. Oh my god bang ya. Ketika Megumi hilang eventnya, sepertinya gua udah gak perlu lagi si Megumi. Gua akan fokus ke Soko, kakek yang bakal gua up, atau enggak Yuta nya nanti bisa apa enggak ke 10. Megumi akan gua jadikan dia untuk Yuta ya. Akan dimakan Yuta supaya Yuta 10. Di sini untuk Gojo agak berat nih untuk Gojo ya. Tapi kalau gue seandainya punya bahan untuk up Gojo ke B8, gue akan ambil Gojo nih di gacha wish. Sebenarnya bisa sih kalau untuk ke B7 ya. Gojo untuk ke B7 bisa, tapi Yuta gue nggak bisa naik ke 8. Gue harus merelakan Yuta gue nggak bisa naik ke 8 demi Gojo ke 7. Kalau Gojo yang ke 8, itu gue butuh berapa ya? Butuh dupe 1 sama B6. B6 bisa ini jadi B6. Gojo ke 6 nggak butuh bahan, cuma dupe doang. 6 ke 7 butuh 4 elemen yang sama. Gua baru ada 1, kalau ini di up jadi 2. Kurang 2 lagi untuk Gojo jadi bintang 7. Di sini nganggur. Di sini gua bisa ambil Geto gitu. Kebanyakan ya, terlalu maksa ya jadinya. Ya udah kita gacha dulu ya, bro ya. Kontennya kepanjangan nanti. Oke, sabar. Gua akan lanjutin kontennya. Ini nanti dulu ya. Itu nanti dulu deh. Gak bisa di sini. Oke, nanti skip. Di sini nanti aja bukanya. Kita akan buka di sini. Ini random, jadi ini gacha. Let's go. Kita pencet. Oke, dapatnya itu doang 10. Ini nggak usah. Untuk ini nggak usah. Gua mikirin dulu mau ambil apa. Di sini ada Megumi sama 133 itu ya, kita buka. Let's go. 2 SSR dan 1 Megumi. Set. Oh, panda. Gak apa-apa, panda gue butuh ya. Gue butuh panda. Kalau bisa dapat satu lagi panda supaya bisa B6. Bisa gue lanjutin story gue lagi. Panda oke, jangan dibuang ya. Perlu panda. Oke, di sini ada 79 tiket. Nanti gue buka Shinigami bentar supaya power gue naik. Set. Keluar top up lagi ya bang ya. Nanti skip. Kita up dulu ini Shinigami bentar. Level 28. Oke. Oke, nanti dulu sabar. Gak ada tiket ya. Coba bentar kita ke shop dulu.
Kita ke shop, cobanya refresh. Gak ada ya. Refresh lagi, itu kenapa sih? Oh, ini pakai batu nih. Oh, enak tuh. Di sini udah gak ada tiket lagi kah? Oke, kita lanjut gacha dulu deh. Kita kan ke blind box. Tadi kayaknya gue dapet. Nah, iya dapet sedikit ya. Ini ada 5. Kita lanjut dah. Ini gacha juga soalnya. Kita refresh dulu. Aduh, jadi tiket 2. Tadi tiket 5 ya. Sayang banget. Yaudah, gak apa-apa dah. Belum tentu dapet juga tiketnya. Meskipun gue berharap dapet tadi. Oke, di sini ada 5. Di sini gak ada tiket gacha. Tapi gak apa-apa. Kita gas aja. Set. Apakah dapet equip merah di sini? Enggak ya. Oh, lumayan tuh. Hah, tapi kalau gua nggak ambil sukuna, nggak kepake ya. Lanjut. Merah kek? Oh, nggak dapat ya. Oke, di situ masih kurang beruntung. Terus kemana lagi? Di tas gua udah nggak ada lagi ya. Udah nggak ada yang bisa dibuka ya. Berarti kita balik ke summon. Oke, ini penentuannya di sini ya. Antara gue milih Gojo atau enggak, atau sukuna, penentuannya di sini. Kalau seandainya gue dapet ban untuk ngabsi Gojonya bisa B8 dari sini, gue akan ambil Gojo. Tapi kalau nggak bisa, gue akan ambil sukuna. Percuma aja ya, karena Yuta gue ya jadi ya Yutanya jadi nggak bisa abindang ya bang ya. Yo, kita gacha berapa kali nih? Let's go. Sebenarnya kurang satu tiket yang nanggung, tapi nggak apa-apa dah. Nanti kita cari satu tiket lagi dari dispet ya bisa ya. Megumi OP lo padahal ya. OP tapi ya kalau dibanding elemen LND jauh bang ya. Bentar, gua lagi konten. Gua sambil konten record, jadi gua harus hati-hati dalam berkata. Jadi gua nggak bisa baca live chat dulu ya. Lagi. Siapa tahu nih hoki nih. LND enggak apa-apa sih kalau kuning. Enggak ya, enggak dikasih ya. Itu bintang 4 LND juga nggak apa-apa dah. Like gitu, cahaya gitu. Enggak, ijo. Dikasih ijo lagi. Belum dapat LND bintang 4-nya ya. Padahal gua perlu banget. Oke, di sini jangan sampai keluar wish sih. Ini gua pilih wish yang gua nggak mau. Karena dari kemarin kita gacha tuh nggak pernah dapat apa yang kita pilih ya, cuy ya. Oke, kita lihat nih. Apakah kali ini bisa malah dapat wish-nya? Jangan sampai ya. Kuning. Apakah ini LND? Sumpah, elemen cahaya gak apa-apa. Aduh, dapat biru ya. Dapat biru cuy. Sayangnya birunya Mai gitu, bukan panda. Kalau panda gua perlu sih panda. Sumpah, demi apapun. Itu udah sampai gua rantet. Bisa sampai gua rantet sekali lagi 30 doang ya. Kita ada 49 lagi, lanjut. Ayo dong bang, please. Panda nggak apa-apa bang. Oh, susah ya. Pokoknya kalau nggak sampai gua rantet, kuning-kuningnya tuh susah dapat ya. Rata-rata ungu doang. Wah, tapir. Dapat tapir elemennya ya, untuk sukuna ya. Lagi. Siapa tahu hoki ini kuning langsung. Enggak, ungu doang. Ungu doang bang. Ungu doang. Tapir lagi. Developer nyuruh gua main sukuna kayaknya ini. Kayaknya dia nyuruh main sukuna ya. Enggak dikasih elemen cahaya, serius. Lagi. Pasti dapat bintang 5 ini, gua rantet. Sumpah, lu gak ngasih gua yang wish gak apa-apa. Kasih gua elemen cahaya bintang 5, bintang 4-nya juga. Enggak dikasih juga ya. Tapir lagi. Tapir, di spam tapir. Kezihiu, apa ini? Wah. Tapir. Lagi coba. Enggak dapat elemen cahaya bintang 4-nya pun. Jangan bilang nih tapir lagi. Oh enggak, Kasumi.
Di sini tiket kurang banyak sih. Tapi kita spam harus satu aja, nggak apa-apa kita habisin. Oh, enggak. Gua akan ambil dari dispet. Dari dispet, gua ada simpanan di dispet. Coba gini, ambil dulu poin. 500, 1000 ya. Cuma naikin 1000 doang segacha sebanyak itu, Bang ya. Oke, sabar ya ngechat di live chat ya. Belum bisa gua baca karena gua sambil ngonten, agak bahaya. Gua takut salah berucap malah kontennya bermasalah gitu. Alex baru saja memberikan 10.000. Megumi beges BG bisa speed down musuh. Wah, makasih Alex ya 10.000-nya. Wah, anjay. Bener sih sebenarnya. Hah? Oh, ini level 50 ya, bisa diambil ya. Di sini ada tapir dan di sini ada elemen cahaya. Waduh. Serba salah ini, coy. Elemen cahaya ya. Bisa up ini sebenarnya. Gojo kalau mau ambil, tapi gua level 50 dulu. Gua ambil di dispet dulu dah, gacha ya. 10 doang, demon, tenang, santai. Gak bisa diambil semua sih. Ya, gak bisa diambil semua ya. Ambil segitu aja. Lanjut gacha lagi, terakhir ya. Gacha di sini terakhir dah. Gak tau dah nih. Dapat bintang 4 pun gak apa-apa sebenarnya. Coba aja build Sukuna nanti dulu. Bang, mending Mahito atau Meimei, Bang? Meimei atau Mahito? Mahito sih. Elemen kegelapan lagi. Dapat Keshi. Jadi kayaknya emang kayaknya ini developer dorong gua nih, Sukuna ambil Sukuna, Bang. Lu Gojo kayaknya udah nggak bisa up. Meskipun lu mau up nanti aja. Dari story lu dapat lagi lu bisa up, tapi bahannya itu lu harus agak lama gitu. Kayak ngarahin dorong gua ke Sukuna nih. Tapir dapatnya itu lagi. Elemen kegelapan semua. Coba ini kalau sampai kegelapan dapat tapir lagi, udah fix ini Sukuna ini. Enggak, ternyata biru. Ternyata biru ya. Apa ini? Kok biru tiba-tiba? Dari gacha sebanyak itu cuman enggak ada panda ya dari sini ya. 80 tiket, enggak ada panda. Enggak ada Choso. Gua butuh up Choso padahal untuk jadi dia B9. Butuh 2 lagi, enggak dapet juga. Enggak ngerti lagi sih. Nothing ya. Ya udah, kita lanjut gacha di faction ya. Gua akan gacha di LND, di sini penentuannya dah. Ini udah terakhir ini ya. Kalau misalnya keluar ini elemen cahaya 5 biji, bintang 5. Entah ada bintang 4-nya cahaya semua, ini gua akan bikin perhitungan dulu apakah bisa gua ambil Gojo untuk di-up langsung atau Sukuna. Dar. Coba bentar, dapat 2 ya. Gua dapat 2. Di situ ada tapir 2. Dan ada satu elemen kegelapan juga. Waduh, ini sih. Wah. Aduh, kenapa begitu ya? Ini fitur belum kebuka karena gua belum VP4. Oke. Habis ya. Udah nggak ada yang bisa gua gacha lagi. Kecuali gacha wish. Udah habis, kesempatannya udah habis. Jadi di sini gua harus memilih dong. Oh, di sini gua bisa milih lagi ya. Elemen cahaya. Kalau seandainya pengen maksa ngap Gojo. Meskipun Yuta-nya akan ya berat, Yuta akan berhenti progres ya. Oh, di sini bisa dapat satu lagi nih. Gua bisa ambil cahaya lagi. Di sini gua nggak mungkin ambil cahaya, nggak ada. Di sini bisa ambil cahaya satu. Di sini gua bisa ambil cahaya satu lagi. Dan di story tadi gua bisa ambil cahaya satu lagi ketika gua level 50. Gimana nih, Bang? Apakah gua akan paksa dengan Gojo B7 dan Yuta B7?
atau ambil Sukuna yang pasti bisa B. B berapa ya? 7 ke 8 butuh dupe ya? Butuh dupe, Sukuna gua enggak bisa. Gua ada satu selektor. Kalau ambil Sukuna, Gibis dapat Sukuna lagi 2. Pas 7 ke 8 gua butuh 2P 1 Sukuna. Gua butuh Sukuna dari sini 1. Poinnya kurang berapa ini? 3000, 2000 lah, 2200 poin. 2200 poin. Gua bisa jual hero untuk nyari itu poin, tetapi broken. Kayak mana dong? Masa demi Sukuna gua merelakan yang di sini gua buang? Atau yang di sini gua buang? Agak gimana ini? Atau di sini gua buang? Gua bisa ambil Sukuna lagi. 1, 3 Sukuna. Agak broken. Ya udah cuy ya, kontennya di gini aja dulu. Gua lupa gua matiin kontennya, ternyata kepanjangan. Sorry. Thank you.